Saya tanya pihak yang menjual beras di sini, katanya beras tempatan agak meningkat permintaan sebab bagi import harganya naik. 5 kilo dijual dengan harga RM19, artinya untuk beg yang besar itu RM38. Harga tempatan, barang tempatan kekal dengan RM26 dan bagi dia di sini mencukupi. Dia orang mau datang membeli di sini mencukupi, dan berlaku kekurangan yang saya sebut berkali-kali ialah soal buying panic. Panic buying iaitu kerana dihebohkan soal beras tak cukup dan sebagainya. Banyak orang datang membeli secara banyak untuk stok lah. Patutnya dia beli, adik kakak tadi saya kata dia anak 6. Dengan dia maka dia perlu 4 kampit sebulan. Ada yang perlu 2 kampit 10 kilo sebulan. Jadi saya lihat kemarin masa kita lancar di Pulau Pinang, ada yang membeli 4-5 kampit. Menyebabkan berlaku kekurangan lah harga beras tempatan. Sebab itu saya mengharapkan semualah penduduk dan mereka yang beras ni perlu untuk makan, beli ikut keperluan seperti biasa. Farma dan LPP hanya intervene. Saya sebut macam telur dan ayam dahulu. Mana yang berlaku kekurangan di mana tempat, mereka cuba untuk menghantar dan cuba mengatasinya. Mungkin tidak sempurna tapi cuba dibuat dalam 35 tempat yang dibuat oleh pihak Farma. Kemarin hanya 2 tempat yang sikit bermasalah, iaitu di Kuala Pilah dan Batu Kerau. 33 tempat lagi berjalan dengan lancar. Farma pula hari Jumaat dilancarkan di 39 tempat untuk intervene dudukan beras yang ada ini, dan alhamdulillah di sini hari ini tak berlaku pembelian yang panik. Pembelian daripada pembelian panik, adakah pihak dekatkan catu ke atau beras? Sekarang ini kita catulah kalau pembelian di pusat-pusat yang besar, dia boleh beli tak lebih daripada 10 para peniaga tu. Dan pada pekerja restoran dan sebagainya, bukan pekerja, pemilik restoran, pihak pemborong telah berbincang dengan mereka, kementerian juga campur tangan. Mereka beli beras import dengan harga borong supaya mereka kurang membeli beras tempatan. Sebab beras tempatan ni kalau keadaan biasa seperti sekarang, ia mencukupi. Melainkan kalau restoran-restoran besar mengubah untuk membeli beras tempatan secara besar, maka kekurangan akan berlaku sekejap hal beras tempatan. Datuk Sri, apakah langkah-langkah yang kementerian Datuk Sri mengambil? Ini satu security issue yang sangat serius. Dia jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek inilah yang kita cuba. Dan krisis beras ini krisis dunia. Bukan krisis Malaysia saja. Bahkan di Indonesia, Jokowi sendiri membuat ucapan khas kepada rakyat Indonesia soal masalah kenaikan harga beras di Indonesia. Dia adalah fenomena dunia. Kita jangka pendek, kita cuba intervene dan bagi supply yang cukup kepada rakyat. Jangka panjangnya kita semua kena terlibat untuk usaha mencukupkan beras di Malaysia. Tadi pun saya berucap di TV tadi, saya minta pihak swasta yang bermodal besar sekarang kena terlibat dalam membuka sawah-sawah, ladang dan sebagainya, ladang padi. Dan yang terdekat ya, projek 3 bilion di Mada untuk menjadikan padi ini 5 musim untuk 2 tahun. Jadi kesemua ini berjalan dengan lancar, insyaAllah kita akan sampai SSR, self sufficient itu. Kalau semua berusaha, dan saya nampak kita ke arah itu, berjaya, semua minat. Banyak pihak-pihak swasta yang datang sekarang berjumpa saya, nak terlibat dalam usaha penanaman padi ini.